Coffee sharing, terutamanya kepada kawan-kawan kita yang baru dan juga pelanggan Aristo. Hari ini, Auni nak kongsikan kepada semua empat perkara. Yang pertamanya, 10 jenis kopi terbaik dan romantis dari Itali. Yang kedua, teknologi kopi terkini. Yang ketiga ialah pelan kopi yang terhebat di pasaran. Dan yang keempat, hadiah percuma buat semua yang hadir di akhir sesi ini. Sebelum tu kan, Auni nak bagi tahu yang Auni ni kan bukanlah seorang professional coffee drinker ataupun speaker hebat. Auni nak kongsikan dengan semua yang Auni ni mula minum kopi masa Auni di college. Dan sekarang Auni dah kerja, adalah minum dekat 3 cawan kopi sehari. Banyak juga tau Auni habiskan belanja semata-mata nak minum kopi. Tapi kan, sejak setahun yang lepas, Auni dah jumpa kopi yang terhebat di dunia dan dapat jimatkan belanja kopi Auni. Nak tahu kenapa? Sebab Auni dah jumpa Aristo. Sekarang, Auni nak share dengan kawan-kawan semua satu teknologi kopi baru, iaitu teknologi kapsul kopi, dan ianya setanding dengan kopi yang dihidangkan di Hotel 5 Bintang. Bukan sahaja di Malaysia tau, tapi kan di bandar-bandar besar seperti di Milan ataupun Paris. Dan kita boleh mendapati dan kita boleh mendapat ya kopi yang terhebat di dunia dan 100% asli. Tapi jangan risau tau, Auni tak ada pun nak jual mesin kopi ni. Aristo kan nak bagi percuma je. Kalau nak dapat mesin ni secara percuma, teruskan bersama Auni sampai habis. Sebabnya, Aristo nak bagi 2 hadiah lagi untuk semua. Apa tu teknologi kapsul kopi? Ha, Auni akan tunjukkan ya macam mana nak guna teknologi kapsul ni. Dan minuman kopi yang pertama ni cukuplah elegan dan kita namakan ia Black Diamond. Okey, dan Auni akan tunjukkan ya cara nak buat kopi ni sangatlah mudah. Dan kita hanya perlukan ya 1 kapsul kopi, okey. Kita masukkan dan kita hanya perlu tekan sahaja. Auni akan ke depan ya akan supaya kawan-kawan semua dapat tengok ya betapa cantiknya kopi Aristo. Okey. Kalaulah kawan-kawan semua ada kat sini kan, pasti dapat bau aroma kopi yang sangat segar di bro. Kawan-kawan nampak tak lapisan nipis yang ada dekat atas ni kan? Ini kan bukanlah buih tau. Tetapi ianya adalah kopi krima. Makna kata, dalam masa seminit je kan, kita dapat melihat dan menikmati minuman Black Diamond yang sangat cantik. Cuba tengok kan, cantik ni kan? Ha, inilah yang Auni masukkan tadi tu. Kopi yang setara dengan Hotel 5 Bintang. Hmm, wanginya. Okey, Auni letak kat sini eh. Okey. Kopi Aristo ni kan berasal dari tempat kopi yang terbaik, iaitu di Itali, yang merupakan tempat lahirnya budaya kopi dunia. Ramai yang tak tahu kan kopi yang terbaik ni datangnya dari Itali? Ha, jom Auni tunjukkan pula minuman cappuccino. Sebenarnya kan cappuccino ni sangatlah istimewa tau. Sebabnya kan lepas ni kita akan lihat 3 lapisan. Dan sebab itulah kenapa kami namakan ia Italian Marble Cappuccino. Jadi, apa yang kita perlukan adalah 1 kapsul susu, okay, dan 1 gelas yang sangat cantik. Dan kita hanya perlu tekan sahaja. Ha. Ramai kan kawan-kawan kita yang suka minum susu, terutamanya wanita kan? Jangan risau tau, kapsul susu kita ni kan kalorinya 3 hingga 5 kali lebih rendah daripada minuman latte dekat luar sana.
Ya, kita dapat lihat ya, dekat gelas ni kan agak berkabut sebab susu ni agak panas. Kawan-kawan nampak tak? Tekstur susu ni sangatlah bagus. Ha, susu telah siap pun dibru. Okey. Jadi awak akan letakkan ya susu ni dekat tepi dulu. Okey. Okey, dan apa yang kita perlukan adalah satu kapsul kopi. Kita masukkan dan kita hanya perlu tekan sahaja. Ha. Selalunya kan, kalau kita pesan minuman ni kan, dekat kafe pastinya akan ada latte art yang sangat cantik. Macam lukisan daun lah, love lah dan angsa kan. Tapi di Aristo kan, kami mempunyai sedikit kelainan, iaitu kita akan nampak lihat ya, di Aristo ada tiga lapisan yang sangat menarik. Nanti kan Messi akan cakap, alah sayangnya nak minum, cantik sangat lah. Ha, jom Auni tunjukkan dengan kawan-kawan semua, tiga lapisan yang cantik tu. Okay. Alright. Okay, kawan-kawan dapat lihat ya, tiga lapisan yang sangat cantik ni. Ah, nampak tak dia punya wave tu kan? Tada. Ha, hanya dengan langkah yang cukup mudah, kita dapat menghasilkan minuman Italian Marble Cappuccino. Okay. Tunjukkan dengan lebih dekat ya. Ha, kawan-kawan nampak tak? Cantik kan? Okey. Aroma kopi ni pun kan? Wanginya. Jom letak kat sini dulu eh. Okey. Jom Auni tunjukkan pula minuman yang cukup istimewa dan minuman yang paling Auni suka sekali, iaitu Shakirato. Okey, Auni nak tanya dengan kawan-kawan semua lah kan. Ha, kalaulah kita order minuman Black Diamond ni, berapa harganya? 10 hingga 15 ringgit. Kalau Italian Marble Cappuccino ni pula, kalau kita order dekat kafe berapa? 20 hingga RM25. Ha, tapi kan dengan Aristo kita dapat jimat. Jimat banyak tau. Jimat sehingga 75%. Kalau nak tahu berapa harga Aristo, tunggu sampai habis sesi ni. Jom, Auni nak tunjukkan pula minuman Shakirato. Caranya mudah saja, kita hanya perlukan kapsul kopi masuk dan kita tekan ya. Right. Okey. Shakirato ni kan adalah minuman sejuk. Jadi apa yang kita perlukan adalah shaker dan juga ais batu yang macam ni. Ha, kita tak perlulah kan nak ada professional shaker. Guna je botol ataupun tumbler dekat rumah yang macam ni. Ha, jadi kan Aristo ni kan bukan saja tau boleh hasilkan minuman yang panas, tapi minuman sejuk pun boleh. Dengan Aristo segala-galanya menjadi mudah. Ha, so aku nak tunjukkan dengan kawan-kawan semua ya. Okay. Alright, kopi kita telah siap pun dibrew. Okey. Okay, kita ambil ya kopi ni dan kita masukkan dalam kita punya botol ataupun tumbler ni. Okey. Lepas tu kita hanya perlu tutup dengan ketat. Lepas tu kita kena goncang kapak kita ni. Sambil tu kan bolehlah kita exercise. Ambil ya gelas yang sangat cantik, okey, macam ni. Okey, lepas tu kita masukkan Shakirato. Ha, kawan-kawan nampak tak, nampak tak lapisan atas ni yang sangatlah tebal. Okey, alright, tada, dah pun siap. Ha, adalah minuman Shakirato. Ha, kita nampak ya ada lapisan yang tebal dekat sini. Okay, jadi Auni akan tunjukkan dengan lebih dekat kepada kawan-kawan semua. Okay, nampak tak? Okey. Cantik kan minuman ni? Okey. Jadi Auni akan letakkan dekat sini dulu. Sebelum tahu nak bau. Wanginya kopi ni. Ha. Okey, kalaulah kita order minuman ni dekat hotel, berapa harganya? 20 hingga ke RM25. Tapi kan dengan Aristo ni harga dia berapa? Sebelum Auni nak kongsikan ya harga Aristo, Auni nak tanya semua, adakah kita selalu minum kopi segera pada setiap hari? Ha, kawan-kawan tahu tak yang kebanyakan kopi segera ni kan ada banyak gula dan bahan kimia yang boleh menjejaskan kesihatan dalam jangka masa panjang. Auni nak tunjukkan kepada semua apa yang ada kat dalam kapsul Aristo ni. Okey, jom kita buka kapsul ni. Okey, jadi Auni akan buka dulu ya dekat bahagian lapisan atas ni. Okey, ha,
nampak tak ya? Ha, okey, kat dalam kapsul ni kan penuh dengan kopi asli yang telah dikisar dan kami menggunakan biji kopi terbaik di dunia untuk kesemua kapsul kami. Dan yang pastinya, ianya adalah 100% dari Itali. Lepas tu kan, kita boleh lihat tau dekat kotak Aristo ni kan, ada tulis Made in Italy. Ha, kawan-kawan nampak tak? Okey. Dan kopi Aristo ni kan semestinya halal dan ianya diiktiraf oleh JAKIM. Mungkin ada yang jarang minum kopi, tak apa tau. Di Aristo, kami ada pelbagai variasi teh. Auni pilih sendiri tau teh ni. Sebabnya kan minuman ni sangatlah romantik dan kita namakan ia Roasty Latte. Dan apa yang kita perlukan adalah 1 kapsul susu, okey. Dan 1 gelas yang sangat cantik. Okey. Cara mudah saja, okey. Dan bagi yang sukakan teh kan, ada bagi tahu dekat Auni. Kalau lah nak buat teh ni kan, kita perlukan air panas lah dan masa dia mestilah betul. Kalau tak kan, nanti teh ni kan akan rasa kelat lah, rasa pahit lah. Rupanya kan tak mudah kan nak brew teh ni. Tapi dengan Aristo, kita dapat menikmati teh yang cukup sedap pada bila-bila masa. Okey? Ha, dah pun siap. Okey? So, Auni letakkan ya dekat sini. Okey, dan kita perlukan 1 kapsul teh. Okey. Dan kita hanya flu brew macam biasa. Tekan saja. Di Aristo kan, kami ada 5 jenis teh, iaitu ada Prince, The Queen, The King, Princess dan juga Earl. Apa tu The Queen, The King dan yang lain tu? Kalau nak tahu, pastikan ya kita semua tengok video variasi teh di YouTube Aristo. Okey, teh dah pun siap. Okey. Cantik kan warna teh ni? Ah. So, nak bau dulu. Wanginya. Ah. Kalau lah semua dekat sini pasti ya dapat bau aroma teh yang sangatlah wangi ni. Okey. Jom Auni nak tunjukkan pada semua ya. Minuman ah. Ni yang sangatlah cantik. Okey. So, kita masukkan teh dalam ni. Okey. Okey. Kawan-kawan nampak tak eh? Akan ada lapisan ya dan juga tekstur yang sangat cantik. Okey. Alright. Ha, dah pun siap. Tada! Ha, hanya dengan langkah yang mudah, kita dapat menghasilkan Roasty Latte. Okay, jadi, Auni akan tunjuk dengan lebih dekat supaya kawan-kawan kita semua dapat tengok. Cantik kan? Segala-galanya menjadi mudah dengan menggunakan Aristo. Okey? Auni nak tanya, kalau lah kan kita order minuman ni dekat kafe, harganya berapa? RM10 hingga RM15? Nak tahu tak berapa harga Aristo ni? Dengan Aristo, kita dapat menghasilkan ya 10 jenis kopi yang terbaik dan romantis dari Itali. Tapi kan disebabkan masa yang tak cukup, Auni sediakan slide yang cukup menarik untuk kita tonton. Kita juga ada cinnamon latte, kita boleh masukkan kayu manis untuk tingkatkan lagi rasa. Kita ada latte dan mocha juga, bagi sesiapa yang sukakan coklat boleh buat minuman ni. Untuk minuman sejuk pula, kita ada ice coconut milk coffee. Kita juga ada creamy ice cappuccino, yang ini yang paling Auni suka. Dan kita ada lemon coffee mocktail. Dan minuman ini sangatlah menyegarkan dan kita ada lime coffee soda dan juga sea salt creamy coffee. Pasti ada yang tertanya-tanya kan, minuman yang cantik ni tadi berapa harganya? Selalunya kan, kalau kita minum minuman ni dekat kafe, harganya lebih kurang RM15 hingga RM20 kan? Tapi, dengan Aristo, harga kopi asli kami ni RM3 je. Kalau kita ni ahli Aristo kan, harganya cuma RM2.16 sahaja. Dengan minuman Black Diamond dan Shakirato ni pula, kita dapat minum dengan harga RM2.16. Dan bagi Italian Marble Cappuccino ni pula, kita perlukan 1 susu. Jadi harganya RM3.60 saja. Ha. Mungkin kita semua tertanya-tanya, kenapalah kopi dekat luar sana tu kan kita kena bayar mahal? RM10 hingga RM12 ataupun mungkin RM15. Tapi kan dengan kopi Aristo ni RM2.16 je. Sebabnya kan dekat kafe tu ada kos sewa lah, gaji, utility dan macam-macam lah.
Ha, jadikan mereka perlu masukkan semua kos tu tadi dan jual dengan kopi dengan harga RM10 hingga RM15. Di Aristo, kami tak ada kedai. Jadi kami tak perlulah nak tanggung kos seperti sebuah kafe. Harga yang kita bayar, harga kopi itu je. Macam mana nak Aristo bantu kita untuk jimatkan 75% perbelanjaan kopi? Macam ni caranya. Katakanlah harga secawan RM10. Kita dapat jimat dekat RM8 secawan. Kalau sebulan, dah RM240. Setahun lebih kurang RM2,880. Kalau satu keluarga kan ada 4 orang, dah lebih RM10,000. Sekarang ni kan, Auni nak tanya kepada semua kawan-kawan dekat sini, minat tak nak jadi ahli Aristo? Kalau berminat, cara ni sangatlah mudah. Kita kan kena daftar pelan kopi RM RM1 dan kita dapat guna mesin kopi ni secara percuma dan yang paling penting, semua kos penyelenggaraan dan juga perkhidmatan adalah tanggungjawab syarikat. Syaratnya, kita hanya perlu melanggan 20 kapsul sebulan. Satu kotak ada 10 kapsul. Jadi, 2 kotak je lah setiap bulan. Bayar deposit RM100 saja, tapi jangan risau tau. Kita tak ada kontrak dan boleh batalkan pada bila-bila masa. Mesti ada yang tertanya-tanya kan, Aristo ni hanya kenakan yuran RM1 sebulan. Lepas tu tak jual mesin pun. Apa yang Aristo dapat? Macam mana Aristo buat bisnes? Aristo kan melancarkan pelan RM RM1 untuk memperkenalkan teknologi kopi ini kepada semua orang dan nak ajak semua untuk menikmati teknologi baru ni. Sebenarnya kan, dulu Aristo pernah tahu rasa nak jual mesin ni dengan harga lebih kurang RM1,000. Tapi kan, kalau kita buat macam tu, tak banyaklah kawan-kawan kita dapat rasa kopi premium asli ni. Sebab itulah Aristo pilih untuk tak jual mesin ni kepada ahli. Tapi kami fokus kepada bisnes dari jual kapsul tu je. Pada masa yang sama, lebih ramailah kan kawan-kawan kita dapat menikmati teknologi ni dan minum secawan kopi dan teh premium yang sihat pada setiap hari. Auni nak tanya, ada tak kawan-kawan semua rasa idea kami ni baik untuk kita semua dan orang yang kita sayang? Auni ada cakap awal tadi kan nak bagi hadiah. Aristo nak tawarkan hadiah percuma yang cukup menarik untuk kita semua. Jom, hadiah pertama untuk kawan-kawan baru kita hari ini, Aristo nak berikan 20 cawan kopi premium. Tadi kita tengok kan, macam-macamlah variasi minuman tapi tak dapat nak rasa kan? Jadi, Aristo nak berikan ya 20 cawan kopi dan mesin untuk kita cuba sendiri selama 30 hari. Lepas dah cuba, dah suka, bolehlah daftar sebagai ahli kami. Bayar deposit RM100 sahaja dan charge perhantaran RM19. Untuk Sabah dan Sarawak, RM39 je. Dan tempoh perhantaran dalam 3 hari waktu bekerja dan akan dihantar terus ke depan pintu rumah. Berita baik juga buat semua yang selalu minum kopi dekat pejabat. Aristo kan ada pelan khas yang cukup menarik untuk membolehkan kita minum kopi premium Aristo pada bila-bila masa dan di mana-mana jua. Kalau nak tahu lebih lanjut, sila hantarkan mesej kepada kami dan kami akan hubungi dengan segera. Okey, baiklah hadiah yang terakhir untuk pelanggan tetap Aristo dan juga kepada rakan kami yang menonton video Aristo Coffee Share ini. Terima kasih banyak ya kerana terus menyokong Aristo. Dan sebagai tanda perhargaan, kami ingin berikan ya roti premium Aristo yang bernilai sehingga RM25 kepada kita semua. Aristo Bread ni kan baru saja dilancarkan dan ianya adalah roti segar dari oven, 100% mentega, tepung berkualiti, tiada minyak hidrogenasi, tiada bahan pengawet dan yang paling penting 100% ramuan kesihatan semula jadi. Kalau semua nak hadiah ni, sila taip pada ruangan komen di bawah. Ya, Aristo, kita akan berikan link untuk daftar dan kita akan hantar terus ke pintu rumah. Akhir sekali, jika kakak-kakak, abang-abang dan kawan-kawan sukakan perkongsian kami hari ini, boleh tak tekan like dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Aristo. Pastinya akan ada pelbagai video menarik di channel kami yang kita semua boleh tonton. Auni harap semua terhibur dengan Aristo Coffee Share ini. Jaga diri dan Auni harapkan ya yang terbaik untuk kita semua dan keluarga. Semoga kita bertemu lagi. Aristo, cuba secawan, terus ajak kawan. Bye-bye.
Dan tidak darah.